আরে আর খান দেশর মুসলমান আশি বাসাই বলাই জান ফরান হান্ড্রেড পার্সেন্ট বালা ভাই এই জোলে ঘরে Okay, sebenarnya kawasan ni mereka dah tinggal hampir 4-5 tahun. So kita merupakan sebuah NGO daripada Humanate Selangor. Mana juga kami ialah membantu para-para muhajirin dan juga para pelarian yang berada di sekitar Lembah Kelang. Dan bandangkan Humanate Selangor sering datang di kawasan ini dan melihat kesusahan mereka dan kami beri bantuan makan dan sebagainya. Dan atas inisiatif itu, 2-3 bulan yang lepas kami datang hantar barang makan di sini dan melihat di sini ada keperluan untuk buat satu surau untuk mereka solat dan sebagainya. Dan maka di situ kami buat satu surau lah. Surau dalam proses 80% dan akhirnya minggu lepas hari Isnin tu tempat ini terbakar. Saya ketika saya sampai tu memang dah banyakkan dah terbakar lah. Ketika itu ada bomba apa semua tengah padamkan apalah. So hari itu tidak dapat tahu keadaannya sebenarnya kerana tak boleh masuk dalam. So hari kedua datang tengok memang dah terbakar lah keadaan macam ni. Dan dalam keadaan tu saya tidak tahu berpunca sebenarnya daripada apalah. Tapi maklumat awal mengatakan mungkin daripada litar pintas macam tu lah. Kerana rumah-rumah ni pun sebab mungkin kabel dia lama ke apa macam tu. Kawasan ni saya melihat ada terdiri daripada semua rakyat Malaysia jugalah yang tinggal di sini, ada 20 orang lebih kurang macam tu dan sebagainya ada para pelarian ni lah. Jadi lepas kejadian tu yang mana yang rakyat Malaysia tu dibawa ke Dewan lah. Jadi pada para pelarian ni pula dia tidak pergi ikut serta di Dewan memandangkan mereka harus bekerja kan Dewan itu dengan tempat ni jauh. Dan bila kerana begitu kami cuba bantu bawa makanan, tilam, bantal dan sebagainya lah kan asas. Tiga setengah sini rumah datang sudah semua bakar. Semua terbakar. Semua bakar. 3,000. Ya, 3,000. Saya betul-betul cakap saya tipu bukan. Tipu lagi itu duit makan saya haram, saya tahu. Ya, guys, itu menangis lah dan itu anak punya tak boleh hantar makan tak boleh lagi. Sekarang itu rumah sudah menangis tu. Bapa duit hantam, bapa duit hantam ini macam sini duit ada macam mana hantam boleh. Di sini sikit senang lah. Susah kerja saya sama tulis tarama macam mana itu lain kerja tak pandai. Ini macam alam pura masuk sikit senang. Ini macam masuk sini satu hari 40 simpan sikit warna punya lah sikit sana hantam lagi simpan. Ini macam lagi sudah bakal. Baru buat. Saya sendiri baru buat ini. Siapa buat? Saya dua orang sajalah. Abang ambil kayu daripada mana?
Dia orang ada minta-minta sajalah. Dia orang ada sana minta-minta sajalah. Siti ada minta, sini pun minta. Saya sangat tidak tidur. Tidur ada dia panas sajalah. Dia sangat okey. Saya sangat minta, Siti minta, Siti minta, Siti angkat tu. Tengok ada hujan pun ada sudah ya. Semua basah. Sudah basah. Malam pun macam mana tidur. Dia ada itu sampah-sampah angkatlah. Jam 12 lebih jam 1 sampai. Orang ada call, dia sudah rumah sudah bakar. Saya mari sudah habis. Siki pun tak ada. Saya satu ton simpan siling siki-siki simpan. Siling tara tapi bakar siling pun banyak ada sekarang pun ada satu guni balti. Saya simpan satu ringgit, dua ringgit, satu ringgit, tiga ringgit ini macam-macam simpan. Ini pun bakar sekarang pun ada siling. Kami adalah orang yang memberi bantuan awal. Seterusnya bagaimana mereka berbincang dengan majikan mereka itu kami tidak tahulah. Cuma kami mengharap kalau ada majikan-majikan itu kalau boleh berilah bantuan pada mereka ini. Thank you.